Hari ini, aku ingin mengatakan sesuatu untuk Indonesiaku. Aku memiliki cita-cita. Aku ingin menjadi saintis, mau jadi dokter, Desainer dalam bidang mobil, programmer, arsitek, saintis, chemical engineering, computer scientist, dokter, pilot insyaallah. Aeronautical engineer lah. Dosen di university. Di dokter. Jadi orang yang soleh. Dan aku tahu itu tidak mudah. Namanya juga kan student, pasti mempunyai kayak kesulitan. Paling susah belajar math. Chemistry. Science, chemistry. Fisika. Ngapalin. Oh sih, susah fokus di sekolah. Time management, karena kalau misalnya dikasih homework dalam banyak, terus dikasihnya hari cuma sehari doang misalnya. Tentang cara metode guru menjelaskan kan beda-beda. Jadi kalau gurunya enak juga belajarnya enak. Saat ini, aku masih berpikir keras jika ditanya apa yang dapat kupersembahkan untuk Indonesia. Belum tahu. Tapi kemudian aku berpikir, mungkin aku bisa memberikan sesuatu yang kecil, sekecil apapun itu. Karena aku jujur, berani, cheerful, caring, baik. Ya, friendly aja kali. Ya, rajin. Baik. Berani dalam mengambil resiko. Percaya diri. Suka bergaul. Saya jago dengan animation maker. Kreatif sama membantu teman. Konsisten sama kreatif. Dan aku tahu, satu hari nanti, aku akan mempersembahkan segala cintaku. Mengharumkan bumiku, Indonesiaku, dengan prestasiku, dengan warnaku di dunia. Kalau misalnya insya Allah jadi dokter beneran sih, pengennya bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Kayak misalnya mereka kan kesehatan Indonesia kan kurang. Kalau jadi guru atau dosen, ya biar ngajarin anak-anak biar bisa jadi pintar gitu. Bikin, insya Allah pengen bikin Indonesia terkenal. Dalam bidang ekonomi dan bidang teknologi. Ilmu di bidang computer science ini. Saya ingin membanggakan negara Indonesia. Aku hanya akan memberikan sebuah kata bagi diriku sendiri. You lost nothing, you gain nothing. Don't give up on anything. Always plan for your future. Be yourself because everyone else is already taken. Manjada wajada. If you fail to plan, you plan to fail. No pain, no gain. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari kesalahan itulah kita belajar suatu kebenaran. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini hanya sebuah langkah kecil, tapi langkah kecil itu akan menyulut sesuatu. Karena aku adalah masa depan Indonesia.